Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT Penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima pada hari ini yang sangat istimewa ceria-ria pencairan bantuan alokasi Juli dan Agustus Alhamdulillah proses pencairannya benar-benar saat ini masih sedang dilanjut dicairkan secara bertahap di berbagai wilayah. Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT yang belum cair yang merasa sudah ada informasi pencairan dari pendamping masing-masing untuk mengecek khusus KPM PKH dan BPNT. Inilah yang pada hari ini sudah boleh mengecek kartu KKS-nya. Siapa tahu, rezeki ada kejutan saldo bantuan yang masuk, dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya PKH tahap keempat maupun. Bibi inti tahap kelima Kira-kira daerah-daerahnya Mana saja yang sudah terpantau Cair pada hari ini Semoga daerah Anda termasuk Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan Gagal paham Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum Subscribe, mari kita berteman Terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama Alhamdulillah proses pencairan PKH tahap keempat Maupun pipin tetap kelima Saat ini masih sedang Dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara Bagi KPM yang merasa belum cair Harap untuk menunggu Dan bersabar Pencairannya ini akan bertahap Ini hanya bantuan Dan bantuan pasti akan Segera dicairkan Bagi yang belum cair Nanti akan Indah pada waktunya, dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair. Yang pertama ini untuk di daerah. Kali ini daerah Jawa Barat masih untuk di daerah Tasikmalaya sudah cair bertahap bantuan PKH tahap keempat alokasi Juli dan Agustus cair senilai Rp500.000 di KKS Bank BRI. Kemudian selanjutnya untuk wilayah Bengkulu PKH juga sudah menyusul cair Bank BRI KPM dari Bengkulu ini cair senilai Rp803.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.